ja, extrem. HP-ku kenyengkal tuh. HP. Oke guys, kita ke Pantai Midodaren karena setiap hari Senin itu ngobaran ditutup. Pantai yang lain juga ditutup. Sekarang kita ke Pantai Midodaren. Karena ini pantai jarang ada yang pantai baru, jalannya belum jadi katanya. Kita berpetualang guys. Wow. Batu kumpul. Pantai Midodaren, Midodareni. Masih sepi, jalannya sepi guys. Pantai Midodaren baru dengar. Di sini ada orang dari sini. Ya ini benar yang belum jadi jalannya ya ini. Jalannya begini guys, jalan yang mau ke pantai itu cara ini. Kan tadi dia bilang buka. Kalian aja udah terlanjur, sikat aja lah. Ini pantainya baru dengar asing. Namanya juga belum jadi. Namanya juga jalan belum jadi. Tapi kan mendingan ini mah. Nah, ingat dulu nggak waktu yang di teras kaca tuh? Kalau ingat teras kaca nggak dulu? Iya hampir kayak begini kan. Sepi banget guys, karena kalau hari Senin itu pantai ditutup sebenarnya. Juga ya ada pembersihan pantai, sapu-sapu bersih pantai. Mantep banget tuh. Anjir. Foto dari sini bu, bisa nggak bu? Foto dari sini. Lanjut. Orang ini bukannya aja udah lepek, berarti banyak orang ke sini bu. Tuh. Mm-hmm.
Mantap ini. Jalannya masih belum di aspal. Aduh, masih begini guys. Tadi sih saya lihat di foto indah banget sih. Karena sudah terlanjur masuk. Nah, itu ada orang tuh. Sudah terlanjur. Guys. Jalur aksesnya seperti ini. Jalurnya belum jadi. Karena tulisannya tuh pantai apa tuh? Itu daren 500 meter lagi. Itu kok ada mobil di situ ya? Bu. Parkirnya di situ kali ya? Parkirnya di sini kali itu. Parkirnya di sini kali. Ini depan motor tuh. Bang, nggak bisa naik. Oh, adventure guys, adventure. Adventure tenang nih kita. Jalannya ekstrim. Ntar tahun depan juga udah rapi. Itu pakaiannya itu. Itu dalam mobil, Bu. Ha ha.